ada tongkol. Kenapa gitu? Ya soalnya gak mau makan yang lain-lain. Cuma tongkol aja terus? Iya. Kalau kamu makanin bawang mentah? Iya, sama garam. Ayo kak, suapin lagi. Sini, sini sayang, sini ganteng, sini ganteng, sini ganteng, duduk sini. Nih, sini. Iya sayang. Manis, lihat deh Wahab. Dia aktif banget ya, dan penasaran banget sama kamera tim Brownies. Sampai-sampai dia nyamperin kameranya terus. Atu, sini sayang. Sini Atu, nanti dikasih mainan. Mau main gak? Gimana nih? Oh, Anto, sini. Itu makan dulu, itu makan dulu yuk. Hah? Kemari lah. Karena dia benda yang baru dia lihat. Wahab, Wahab atau sini nak. Ayo, Aryo. Aryo, ayo, Aryo Wahab. Sayang sini, nih. Iya, duduk sini sayang. Ya, kamu mau ini? Mau? Nih, ambil. Pakai. Ya, dah. Manis, kita kayaknya susah banget nih untuk bisa. Iya, nggak bisa karena memang untuk berkomunikasi memang atau ini khusus ya kayaknya ya. Ya. Kalau komunikasi sama adik kamu kayak gimana? Jadi kalau ngomong gimana? Ya sama bapak. Sama bapak? Ya. Tapi dari tadi aku belum lihat bapaknya loh ini Manis. Ayo kan kita siap-siap ke kebun. Oh bapak kerja di situ? Iya. Sekalian aku mau bawa ingatan. Buat bapak? Iya. Ya udah ayolah. Yuk. Ini Pela udah ganti baju. Ini loh, dedeknya bisa keluar gimana kamu dari tadi apa gimana? Loh tadi perasaan di dalam? Tadi perasaan di dalam? Enggak, aku pulang tuh langsung dia tahu-tahu di jalan. Waduh Manis, saking aktifnya, kita semua benar-benar gak ada yang sadar kalau Wahab sudah keluar rumah. Untung bapak pulang ke rumah dan ketemu Wahab. Oh bapak, halo ya. Pak. Bapak dari mana pak? Bapak habis ngerosok mulu, kerjanya memulung, Kak. Vela yang bantuin, itu kalau mulung nyari kemana-mana ya dia pulang sekolah bantu. Ya apa aja dibawa, kadang bakar sekadang dapat apa aja dibawa. Itu dari jual, dari mulung gitu berapa itu Pak dapatnya Pak? Nggak tentu sih, kalau aku malam berangkat ya paling paling banyak ya 50, kadang 30, 20 nggak tentu. Kalau keburu mau pulang ngurusin anak ya kadang-kadang nggak dapat juga. Hidupnya sama lampu, ini dirawat sama bedanya. Ibunya berarti? Meninggal.
dikatain nggak sama temen kalau adiknya begini? Iya pernah, tapi ya dicuekin aja. Oh ya Bapak, makan dulu. Oh ya. Pak, kok makannya cuma sama gitu doang, Pak? Emang hari-hari itu. Tapi Bapak biasa makan nasi pakai bawang. Kalau ada bawang dikit-dikit, buat sang sekolah. Apa rasanya aku makan nasi pakai bawang doang, Pak? Gimana, Pak? Syukurin aja lah. Yang penting anak ini udah ada tongkolnya, terus yang gede udah ada telur. Kalau bapaknya sedapatnya aja, nggak malam, nggak apa. Ketegaran hati Vela ternyata menurun dari Bapak Heri ini. Dengan banyaknya cobaan dalam hidupnya, Pak Heri sangat tegar menghadapinya. Manis, di sini kita bisa lihat di saat kita bisa makan apa aja di rumah saat ini. Bahkan terkadang kita suka mengeluh makanannya itu aja, bosen. Atau mungkin kadang kita suka teriak makan kita nggak enak. Atau mungkin apapun itu. Tapi buat saya, ini menjadi teguran buat semua yang menyaksikan tayangan ini. Karena bagaimana kami perjuangan menuju ke rumah sini sampai kami menyaksikan langsung bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Dan ini real depan mata yang kami lihat. Dan itu yang saya bilang, apakah jika itu terjadi sama kita, apakah kita bisa bertahan seperti mereka, itu belum tentu. Mungkin kita akan melakukan banyak mengeluh. Kalau Manis lihat lagi bagaimana Vela, dia banyak senyum aja, dia banyak tidak bisa berkata-kata seperti yang lainnya, ya karena dia sudah di taraf hidup yang mensyukuri. Betul. Gitu. Dia tidak mengeluh, dia tidak itu, ya dia jalani semua apa yang sudah menjadi takdirnya. Vela, ini ada Bapak. Vela mau ngomong apa untuk Bapak? Kalau Vela sayang Bapak nggak? Coba Vela ngomong itu dong. Itu Bapaknya. Vela mau ngomong apa sama Bapak? Pak. Ngomong apa? Vela kenapa nangis, nak? Udah ya kak, aku mau ngasih makan kambing. Ini dedeknya mau diajak apa mau di rumah sama kakak? Diajak aja. Diajak. Ayo lah bareng, mau ikut nggak? Gak apa, kita ikut ya pak. Tapi gue tempatnya gitu. Gak apa-apa. Baik, kita akan ke tempat kambing di mana tempat biasa bapak bekerja. Dan bagaimana di sana, hanya di Brownies jalan-jalan? Hits banget. Jalannya tapi kayak gini. Gak apa-apa pak. Iko, jembatannya hati-hati banget ini. Duh Manis, jembatannya ini udah kecil, goyang-goyang lagi. Mudah-mudahan gak rubuh ya. Bukan dipegangin sama bapaknya, masa gak maaf? Roy! Biar gak jatuh. Ya Roy, oke Roy. Okay. Baik. Mau ngasih makan kambing dulu kak? Ya, ini susah tempatnya, bisa naiknya. Bisa pak. Hati-hati tapi jalannya. Ya kak, pegangin punya dede. Pak, pak, udah pak, pak. Stop, Nick, bantuin Nick. Wah, banyak juga ya kambing yang harus diurus sama Pak Heri dan Vela ini. Ada 17 ekor Manis. Yuk, kita bantu mereka untuk kasih makan juga. Gini, gini. Nick, yang di pojok belum dapat makanan. Tolong, Nick. Aku tuh suka berkebun, Pak. Suka banget berkebun nih. Nggak usah di sana tuh ya, di dalam. Masuk ke dalam, Ning. Oh ya. Repot juga ya kasih makan kambing-kambing ini. Lihat tuh makannya pada lahap banget sampai nyamperin Nyai gitu. Sabar ya, Mbak. Tenang, semua bakal kebagian. Kalau Bapak udah tahu dia ritmenya. Tuh, lihat tuh, jeblos-jeblos tuh. Jadi ini dibangun tuh ala kadarnya, ya Pak ya? Doremi, ayo makan Doremi.
Tante Dior lo kena. Pasang lagi. Kenapa Pela diem aja? Mau korban buat ibu doang gitu. Di tengah keterbatasannya, ternyata Vela juga punya keinginan yang sangat mulia. Oh, dia itu dari tadi itu karena dia ngelihat kambing, otomatis dia kayak kepikiran. Dia kepengen berkurban buat ibunya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya doanya. Ya? Vela pengen berkurban buat ibu ya? Kalau sholat, suka doain ibu nggak?